Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pasmol lover dimanapun anda berada. Seperti biasa ketemu lagi bareng channelnya si friend pasmol lover. Dan edisi hari ini adalah edisi hari Rabu tanggal 20 Februari 2019. Dan yang pastinya kebetulan saya berada di daerah arah Kalisalak, Karangasem, masih wilayah Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Dan di sini saya sudah mampir di service jok Mas Gondrong, ini yang punya kawasan di depan kolam renang Tukha ya, yang mungkin sahabat pasmol lover untuk wilayah Margasari sudah kenal dengan Mas Gondrong. Ini dia sosoknya seperti ini. Ya, ini salah satu usaha kecil ya di bidang untuk pemasangan jok motor. Ya, dan di sini Mas Gondrong sudah mulai menunjukkan aksinya untuk pemasangan jok, yang kebetulan ini orang kantor joknya minta diganti. Dan untuk langkah pertama seperti biasa, jokter sedang membuka untuk kain jok yang lama untuk diganti yang baru. Nanti untuk pemasangannya ada penambalannya untuk joknya itu sendiri, Mas? Ada nanti, kalau memang joknya sobek, goang, bisa ditambal ya Mas ya. Dan ini ngobrol-ngobrol sebentar ya Mas. Ini kalau boleh tahu nama aslinya siapa Mas? Nama aslinya? Iya. Yeah. Mas Idin. Mas Idin. Yeah. Asli mana Mas? Asli Kalisalak. Asli Kalisalak. Udah rumah tangga Mas? Udah. Udah. Anaknya berapa Mas? Anaknya 3. 3. Kalisalaknya RT berapa? RW berapa? Kalisalak RT 2, RW 02. Oh. Ini sudah berapa tahun Mas mengelola bisnis ini Mas? Mengelola bisnis saya udah 12 tahun lebih. Udah 12 tahun ya. Di tempat yang sama Mas seperti ini. Alhamdulillah. Itu perharinya kalau boleh tahu nyampe berapa Mas kalau usaha kayak gini Mas? Gak tentu Mas, tergantung pendapatan. Pendapatan. Ya. Itu kalau dipukul rata berapa Mas per hari jenengan? Kalau dipukul rata per hari dari pagi sampai sore itu dapat berapa? Nyampe 9-10. Sampai 90 sampai 100? Enggak, 9 biji sampai 10 biji. Oh, maksudnya joknya itu iya, bisa masang sampai 9 sampai 10. Untuk pemasangan sendiri Mas, berapa Mas ongkosnya di sini? Untuk pemasangan sendiri itu udah borongan dari harga 50 ya 50, dari harga 40 ya 40 itu. Oh, berarti ada tipe harga-harganya Mas? Iya, berapa semasang. Ya, dan di situ terlihat Mas Gondrong sedang mengasihkan lem untuk biar mudah cara pengerjaannya. Di sisi lain juga untuk memperkuat ya Mas, biar nggak cepat lepas ya. Dan itu sudah mulai proses pemotongan, berarti otomatis ini sudah mulai kelar Mas ya. Iya, sudah mulai kelar. Sahabat pasmol lover, ini adalah hasil akhir dari sebuah pemasangan jok. Dan untuk langkah terakhirnya kita tinggal pasang kembali joknya, dan yang tadinya joknya rusak sekarang udah bisa bener lagi. Ya, dan ini dia hasilnya seperti ini, anda bisa lihat sendiri, sangat rapi, kenceng, padat, dan yang pastinya mudah-mudahan berharap awet ya Mas ya. Iya. Oke. Dan saya ucapin terima kasih buat Mas Gondrong ini yang punya kawasan di depan kolam renang Tukha Margasari, yang punya jalan menuju Karangasem Kalisalak. Terima kasih atas informasinya Bang ya. Ya. Mudah-mudahan sukses. Jadi buat sahabat pasmol lover, kalau untuk pemasangan jok motor jangan lupa langsung datang aja di Mas Gondrong ya. Terima kasih. Oke. Sekali lagi mudah-mudahan sukses.